أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah adem rasanya hati mendengar bacaan dari Syekh Muhammad. Baik, kita tanpa basa-basi langsung saja kita lanjutkan pelajaran di surah An-Naba. Sekarang masuk ayat ke-11. Pemirsa, ya siapkan alat rekam saudara, karena insya Allah nanti di segmen berikut saya akan membaca surah Ar-Rahman sebagai hadiah dan janji saya bahwa nanti saya akan bacakan surah Ar-Rahman supaya saudara bisa menghafal dengan mendengar bacaan Ar-Rahman terus menerus. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnan nahara ma'asha. Dan kami menjadikan siang itu sebagai sarana kalian untuk hidup, ya. Mencari penghidupan, mencari amal soleh, seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'in. Waja'alna an-nahara sababan lil ma'ashi, menjadi wasilah untuk kita mencari nafkah hidup. Wattasarrufi fil masalih, dan kemudian jembatan atau wasilah kita untuk berbuat amal saleh. Ada yang menyejukkan buat Anda semua para pekerja dan yang mencari nafkah, bahwa amal soleh yang namanya mencari kerja ini subhanallah, secara durasi dia lebih panjang daripada sholat. Sholat itu paling kira-kira 5, 10 atau 15 menit ya, atau 30 menit lah kalau kita berjamaah di masjid misalkan seperti itu. Tapi kalau kita amal sholatnya berbentuk mencari nafkah, maka itu dihitung dari mulai kita niat sampai kita pulang ke rumah. Saudara di pagi hari pakai baju, lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah, saya pakai baju ini mencari ridho-Mu, karena saya akan berangkat mencari nafkah untuk anak istri saya. Itu pahalanya luar biasa. Saya bilang tadi durasi sholat itu 5, 10, 15, 30 menit. Tapi durasi bekerja itu masya Allah. Nah tinggal nanti kita belajar di setelah saya baca nanti Ar-Rahman adalah bagaimana kemudian saudara betul-betul menjadikan pekerjaan itu adalah sebagai ibadah. Ya, menurut saya adalah kebohongan nih. Bila mana saudara bilang begini, saya mau Ustaz, kerja ini ibadah. Tapi saudara kerjanya di tempat yang Allah haramkan. Enggak bisa itu. Ente harus keluar dulu. Tapi Ustaz, kalau saya keluar dari pekerjaan haram saya, nanti bagaimana rezeki saya? Anda punya dua dosa tuh. Punya dua dosa kalau begitu. Jadi kalau ngomongnya begini nih, kalau saya keluar dari pekerjaan saya yang sekarang, saya makan apa? Dua dosa. Yang pertama Anda dosa melakukan pekerjaan yang haram. Yang kedua, Anda dosa menganggap bahwa Allah gak sanggup memberikan Anda rezeki. Orang yang lagi tidur juga kalau Allah mau ngasih rezeki mah ngasih aja. Terus gimana dong Ustadz buat yang masih kerja di tempat yang haram? Pasang niat yang betul, langsung serta-merta aja. Allah di peta akompli itu lebih bagus. Langsung jebret gitu keluar, lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah saya udah di luar. Ya Allah saya udah di luar. Kev, gimana ini? Sudah kutinggalkan rezeki yang haram. Gimana ya Allah? Saudara punya pahala dua. Pertama, pahala meninggalkan itu perbuatan yang haram. Kedua, pahala bertaubatnya itu. Dan rezeki yang bertaubat itu hebat sekali.
Anda pelaku zina nih, wabat-wabat, Anda tobat. Uyuh, rezeki ente tuh, Masya Allah, pasti banyak. Anda pelaku korupsi nih, jalan, deng, di penjara, bagus tuh. Lalu, di penjara itu Anda bertobat. Keluarnya dari penjara, Masya Allah, harum nama ente. Masya Allah. Ya? Orang-orang yang minat taibin, orang-orang yang dari golongan, orang-orang yang bertobat, itu insya Allah akan banyak pahalanya. Banyak rezekinya. Lalu bagaimana nanti nih? Ya, dengan syarat-syarat yang lain supaya kita bisa ngomong, Ustaz, saya ini kerja nih dari ibadah. Nah, kita akan bahas setelah nanti saya membaca full surah Ar-Rahman. Sekarang kita sama-sama lihat tayangan yang berikut ini.